Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Faqad da'at ila tauhidil mutlaq. Wa qarrarat mabadi'al 'adalati wal khurriyati wal masawati wal ikha'i bainan nasi kaffah. Faqad da'at mongko teman-teman ngajak. Iki rujuk iso ning akhir risalat Isra ning gone fitrah allati fatarallahu nasa alaiha ya Isra. Intine maksudnya agama Islam iku lan sing mengku akidah lan syariah. Faqad da'at ila tauhid. Agama yang fitrah itu ngajak ila tauhidil mutlaki maring tauhid sing mutlak, keesaan yang absolut, tidak ditawar-tawar. Wong musyrik itu ini percaya Gusti Allah tapi saya percaya dengan yang lain, nyembah kalau berhala, meskipun dia yakin tentang Allah, itu bukan tauhid mutlak. Tauhid mutlak itu cuma Allah tak. La ilaha illallah. Wa qarrarat lan tetepake yolati mabadi al-adalah ing prinsip-prinsip keadilan, wal khurriyati lan kemerdekaan, wal musawati lan persamaan, wal ikhai lan persaudaraan, bainan nasi antarane manusa kafatan sekabehane. Jadi modern sekali apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, risalah akhir yang diturunkan Allah untuk manusia ini, itu banyak untuk manusia modern terakhir ini. Mulane nek ana gagasan-gagasan kaya-kaya itu pemikiran-pemikiran modern, isme-isme tentang HAM, tentang segala macam, itu jane mereka atau mereka tidak tahu apa yang dibawa oleh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau mereka pura-pura enggak tahu ya. Jiplak tapi member orang ngerti. Jadi prinsip-prinsip keadilan itu sudah ada dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat siratun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita lihat bagaimana Kanjeng Nabi memanage masyarakat itu bukan hanya dengan kebijaksanaan tapi juga dengan keadilan. Itulah makanya terjadi nalika ana wong Yahudi karo wong munafik tukaran.
Wong munafik itu orang Islam. Jadi orang itu ada yang Muslim, ada yang kafir. Yang kafir ini ada yang kafir gak percaya ngono ae. Ono sing percaya tapi nyembah yang lain, namanya musyrik. Jadi kafir itu ada dua. Kafir gak percaya tok mbekan musyrik. Muslim ini ada dua. Muslim jopo jeru namanya mukmin. Muslim jopo tok namanya munafik. Ya ana wong muslim mbek wong Yahudi. Nek wong Yahudi kauran, karuan ya. Wong ning nggone Madinah itu komunitas orang-orang Islam itu bersama-sama satu negara mbekan orang-orang Yahudi Nasrani, Ahlul Kitab lah. Kekeran antarane wong muslim sing jopo tok. Kita taunya jopo tok mergo kejadian ini. Ketika dia gegeran karo wong Yahudi, wong Yahudi ditanya, ini untuk menjadi wasit, untuk menjadi hakim yang nengai kita. Siapa? Wong Yahudi menjawab Muhammad. Aku kepengen diadili oleh Muhammad. Kenapa? Karena orang Yahudi ini tahu persis Kanjeng Nabi itu menegakkan keadilan, punya prinsip-prinsip adalah keadilan. Mantep, langsung jawabannya, saya minta yang jadi hakim Muhammad. Kebalikannya ini, sing wong muslim ngakuan iki. Ndik ini ditakoki kuwi sapa sing mbok dadekno Ka'ab bin Ashraf. Wah itu bajingan tengik itu. Berarti aneh. Itu konangan iki jelas juga. Andek turun ayat itu mengecam orang-orang yang tidak mau untuk dihakimi oleh Nabi, tapi minta diadili oleh Tauhud. Nah, istilah Tauhud itu aslinya tidak mau dengan Kanjeng Nabi. Dengan lainnya, itu bisa dukun, bisa klenik, bisa segala macam yang selain Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad jelas ka Gusti Allah. Mergo in huwa illa wahyun yuha. Putusannya itu dari Gusti Allah, ora karepe dhewe. Karena mabadil adalah itu yang dibawa. Wal khurriyah. Sekarang ini tidak ada perbudakan di dalam Islam. Padahal di luar Islam masih ada perbudakan-perbudakan. Biar orang Eropa paling suka memperbudak itu. Baik secara massal seperti kita diperbudak londo, bisa yang per orang seperti yang di Afrika itu. Didol wong Afrika dijikuki. Dua kali didol ning ngene. Amerika, mulane Amerika ning dadi ana wong Afrika ya. Kemudian runane budak-budak yang dia hilang. Kemerdekaan itu apalagi ketika Sayyidina Umar meneruskan kebijaksanaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang apa di ditinggalkan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq. Kemudian Sayyidina Umar mempunyai kekuatan yang keras untuk menegakkan itu.
sehingga menjadi sangat populer Sahabat Umar itu tentang keadilan dan kemerdekaan ini. Sahabat Abu Bakar juga begitu kan, nerusno Kanjeng Nabi, cuma karakternya berbeda. Sahabat Abu Bakar kan lembut, Sahabat Umar enggak tegas sekali. Jadi ketika apa namanya dapat laporan ono rakyat jelata dicambuki oleh anake gubernur, mergo anake gubernur kalah balapan isin rakyat jelata kok menang karo anake gubernur, ngamuk disuwabeti ya rakyat iki. Nah, Sahabat Umar itu kan terkenal dia mempunyai mata di mana-mana. Sampai ke Sayyidina Umar sebagai kepala negara, gubernur langsung dipanggil. Gubernur Mesir nalika itu Amr bin As. Sedatangnya surat ini, kamu datang membawa anakmu yang bernama ini. Kau. Sementara rakyat itu ya diundang dewe mbek Sahabat Umar. Moro ning ngene Madinah itu sudah bertiga. Gubernur Amr bin As, putrane mbek rakyat jelata sing sabetin. Iki, kowe bener kowe nyebeti iki. Kaiso selak wong iku ning ngarepe wong. Kowe dapet ing pira? Ping 5. Nah iki. Sabet iki ning ping 5. Wabet iki. Bapak ae sisan saben niku juga yang kok gak iso didik anake. Oh. Iku nek gak Sayyidina Umar ana niku. Terus ngendika sing terkenal kemudian viral ning dunia itu kata-katane Sayyidina Umar. Kapan seorang ibu melahirkan budak? Ibu melahirkan orang-orang merdeka. Sejak kapan kau memperbudak? Muadili lah kalau. Nah, biasanya ini ada orang yang dihukum ini Mesir nalika itu, orang yang dihukum itu ngantek saiki kaya ini Saudi ngono iku dihukum di depan halayak lah ini Jeddah ku ono kayak masjid ngono sing bagian dinggo nazir dinggo ngukum orang-orang yang kena hukuman biasanya dicelok wong akeh. Ngono ya ngono, jadi ada lapangan khusus untuk ngukum orang-orang supaya orang lihat dan jera, gitu maksudnya. Suatu ketika putranya Sayyidina Umar ini dituduh minum, jadi harus dijilid. Harus dijilid. Gubernur Amr bin As kausungkan iki anake presiden kok. Dicambuk di depan umum ya gak pantas. Terus dicambuk di dalam istana apa gubernuran itu ning gubernuran dicambuk dhewe ning gubernuran.
Sayyidina Umar punya mata di mana-mana. Orang undang mana eh diajar neh di depan umum. Wiku undang ana. Itu memang apa namanya sing ditiru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pembawa mabadiul hurriyati wal adalah. Kanjeng Nabi pengendikan sing populer dikutip oleh banyak orang itu. Laukanat Fatimatu bint Muhammadin sarakat laqata'tu yadah. Jumlahnya kok iku wong biasa. Fatimah anaknya Muhammad, itu maksudnya Sayyidatina Fatimah Zahra itu. Seandainya dia mencuri, aku potong tangannya. Jadi orang berbicara tentang keadilan mesti ngutip itu, dawuh Kanjeng Nabi itu. Dan adabe Kanjeng Nabi itu ketika menyebutkan putranya Fatimah, tidak menyebutkan Fatimah bintu Rasulillah, enggak, Fatimah bintu Muhammadin. Jadi bagi orang sipil, bukan anaknya Rasul. Andaikan mabade al adala wal musawah. Musawah ini jelas mengapa Islam jadi berkembang begitu cepat. Tidak ada orang apa namanya menduduki suatu daerah kemudian penduduknya begitu baik dengan yang menduduki, biasanya ya musuhan. Ini enggak. Karena apa? Karena Islam tidak membeda-bedakan. Itu ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-musawa. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Itu juga populer sekali dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berbicara mengenai apa? Mengenai mabadi al-musawah wal ikha bainan nas. Persaudaraan antar manusia. Bukan antar Islam, antar NU, antar manusia. Itu terkenal dawuh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullukum min Adam wa Adam min turab, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Sesuai dengan dawuh Gusti Allah Ta'ala, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'aruf inna akramakum atqakum. Orang yang takwa, ukuran kemuliaan takwa. Di luar itu semua sama. La fadla li arabiyyin ala alim. Tidak ada kelebihan orang Arab melebihi orang non Arab. Tidak ada kelebihan. Mulanya yang Timur Tengah gak ada, Sayyid-Sayyid Habib gak ada. Bukan Indonesia tau. Indonesia ya mergono wong NU itu. Saya menghormati Habib-Habib itu NU asli nih. Ini Timur Tengah gak ada. Gak ada. Gak ada. Ini Saudi loh gak ada. Wong Indonesia, rumah saya wong Saudi ya. Turunannya Kanjeng Nabi kabeh. Wah, padahal ada keturunannya Su'ud, ada keturunannya apa ini, wong kampung desa, ada wong Yaman, ada macam-macam. Wong Indonesia ini saking apa ini
Indonesia ini kan santri pertama itu santri ini Ali Wali Songo sing kebanyakan dari Yaman. Dai-dai dari Yaman. Dai-dai dari Yaman itu membawa kitab-kitab yang memang maksudnya juga bagus lah. Supaya menyintai Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sedemikian rupa sehingga termasuk keturunannya. Nah, wong Jawa itu sudah mempunyai karakter ngono kuwi nek raja ya sak anak-anak ya pangeran-pangeran itu dimulyakno kabeh. Bahkan ana kiai-kiai ku sing apa sini orang anaknya yang dimuliakan, no, gus-gus itu. Tapi, sak kucingnya, sak pedusnya bareng. Iya, gak wani. Wes, pedusnya kiai loh itu. Itu ke Bang Jawa. Nek ini musama, sama. Makanya makannya barang wong Arab itu mangane tembok. Mbok kowe raja anu barang mangan barang ya sak tembok. Ya cepet-cepetan ngono ae. Sing cepet ya untuk mangan akeh sing sing ora cepet ya untuk sithik ngono ae. Mangan. Usaha. Mulane apa jenenge Muhammad Ali juara tinju iku nalika nggone Arab wah. Dadi tambah fanatik nggone Islam iki ngene. Karena dia dijak mangan nggone Amerika kono iso dibedakno iki wong ireng mbek ana kadang-kadang nggone warung ada tulisane anjing dan orang hitam tidak boleh masuk. Nggone Arab mangan bareng sak tempur. Itu musyawah. Ikha bainan nas. Persaudaraan antar manusia. Mulane iku ora tau diceritakno saiki iku bangsane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada delegasi Nasrani dari Najran terus ditemui mbek Kanjeng Nabi ning masjid. Silahkan kalau mau ibadah ning. Enggak pernah diceritakan. Padahal iku ning gone kitab cilik sejarah iku saya Nurul Yakin ngene wis enak. Mbok gak diwaca, mbok panjenengan sengaja gak maca, gak diwaca. Karena fanatisme. Kita itu apa namanya besar, besar kok rendah hati, nono sidik-sidik wedi, mana nono isu kristenisasi, isu anu apa, karena kita tidak percaya diri kita. Padahal tuntunan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sesungguhnya kalau kita laksanakan menunjukkan kebesaran kita. Kita ngerangkul semua orang berarti kita itu di posisi yang tinggi daripada orang yang kita rangkul. Wallahu a'lam.